Jika kamu tidak memiliki nomor telepon lebih untuk membuat email dari Gmail, kamu cukup pergi ke pengaturan handphone kamu, kemudian kamu bisa ke akun, dan kemudian kalian bisa menambah akun dan pilih Google, kemudian isi saja sesuai dengan apa yang asui. Dan kemudian kamu pilih buat akun untuk diri sendiri, dan kemudian biarkan dia memprosesnya. Lalu kemudian isi nama depanmu untuk membuat email, misalkan Zoom. Kuliah. Dan kemudian klik berikutnya, dan di sini akan ada saran dari Oke, sebelumnya isi tanggal lahir dulu, isi 17 November. Oke, dan kemudian ini bisa pilih apa saja, dan selanjutnya kalian bisa, oke, ini nggak valid, 1996. Kemudian kalian bisa memilih salah satu dari ini, kayak pilih yang pertama saja, dan kemudian klik berikutnya dan isi sandinya, dan klik berikutnya, dan kamu bisa membuat email tanpa menggunakan nomor handphone, lalu klik lewati saja. Oke, selesai, dan kamu bisa menggunakan email ini. Yeay, berhasil. Cukup 2 menit saja.